Halo guys, balik lagi di channel Poros Borobudur. Selamat pagi guys, di hari Senin ini Mbah Gemblung berada di jalan lintas Tingal Kulon Jawahan di desa wisata Wanurejo Borobudur. Tampak di depan saya ada dua unit VW dan ada penumpangnya, akan saya sapa dan akan saya ajak bincang-bincang. Ikuti perbincangan Mbah Gemblung atau ngevlog Mbah Gemblung ini, oke? Saya akan berbincang-bincang. Tapel nanti penuh. Berdiri semua aja belakang. Ya, saya berdiri. Apa kabar Mas Bro? Ngobrol dengan channel saya. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Ini rombongan dari mana ini? Dari Blitar. Oh, dari Blitar. Ya. Ada makam sang founding father kita ya. Iya. Bapak Soekarno. Proklamator Bapak Soekarno. Ya. Rombongan berapa orang ini? 6 orang. 6 orang. Kawasan Borobudur ini menjadi super prioritas untuk pariwisata ya. Selamat menikmati di kawasan Borobudur. Ada 20 desa wisata dan ada 20 balkondes. Silakan nanti dikunjungi ya. Ada Swarga Bumi ya, tempat destinasi wisata yang viral itu ya. Ada 6 langit. Maaf, namanya Mas siapa? Bro siapa? Sony. Bro Sony. Wah, namanya seperti nama teman saya. Ini rencana kemana ini? Belum tahu, ikut sama. Wah, ini drivernya sobat saya ini. Sobat Ambyar, sobat Eka, sobat Gemblung. Ya. Rencana kemana ini bro? Setelah ini bro? Belum tahu ya. Oh belum tahu. Oke. Ya, tampak lagi pengambilan gambar. Oke. Okay. Sampai ganggu di sekitar sebelah. Oke. It's okay ya. Ya, ini tampak lagi pengambilan foto ya guys. Jalan di sini memang sering dilewati VW. Oke, it's okay. Wait a moment, oke? Okay? I'm sorry. VW ini sebagai pendukung pariwisata di Borobudur, jasa transportasi. Aku yang mundur-mundur. Hati-hati. Dan belakang. Tampak ya. Satu, dua. Iya. Oke. Iya. Jadi. Aku orang potret sih. Potret tapi bagus. Bagus lah. Ah, ada motor. Jalan lintas Jawahan ini membelah persawahan dan lokasi ini berada di desa wisata Wanurejo Borobudur. Lurah Wanurejo ialah Pak Edi Suryantono. Ya. Lintas jalan ini adalah lintas jalan toleransi, di mana orang harus bertoleransi saat menggunakan jalan ini. Harus saling menghargai, saling menghormati. Itu saja liputan singkat di jalan lintas Jawahan Tingal Kulon untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur. Pesan Mbah Gemblung, jaga kerukunan, jaga persatuan, dan tetap saling menghargai, saling menghormati. Salam paseduluran, sak lawase, dan salam kebangsaan.